Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan dan syukurillah Salatan ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Amma ba'an Di bulan Ramadan ini Bulan yang mulia mendidik kita Agar kita menjadi orang yang bertakwa Orang bertakwa Sejatinya mereka menundukkan Seluruh pandangannya Jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu ketundukan itu adalah dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjalankan segala aktivitasnya, dia awali dengan berdoa, kemudian di dalam menyusun strateginya, di dalam menyusun rencananya, bahkan ketika dia memulai, tidak lepas daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam Islam itu adalah termasuk ibadah. Sebagaimana Rasulullah Rasulullah SAW sampaikan, doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Dan itu menunjukkan dan meng mengidentifikasikan bahwasanya seorang muslim yang patuh dan bertakwa tidak akan pernah meninggalkan doa. Karena, karena dia faham bahwasanya dia itu adalah orang yang sangat lemah orang yang sangat butuh Allah Subhanahu wa taala dan kita faham seperti itu sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Fatir A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid Wahai sekalian manusia kalian itu adalah orang-orang yang fakir orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ketika setiap orang, ketika seseorang yang bertakwa, maka dia pasti akan menyadari hal tersebut dan dia akan menundukkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Ramadan, ada salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah bahwasanya Siti Aisyah pernah menyampaikan kepada Rasulullah kalaulah beliau tahu bahwasanya suatu malam atau bahkan malam ini akan terjadi yang namanya malam Lailatul Qadar. Doa apa yang sekiranya bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afu Ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya kita itu berdoa bukan saja meminta sesuatu hal yang sifatnya duniawi, tetapi di dalam doa tersebut, bagaimana kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan doa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduannya di dalam Al-Quran, bahwasanya. Allah Maha dekat dengan kita dan Allah akan mengabulkan doa-doa setiap manusia. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah menyampaikan, minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni da'an. wal yu'minu yarsyudun." Ketika hamba-Ku kata Allah, dia berdoa meminta kepadaku maka beliau atau Allah Subhanahu wa taala ia akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya namun tidak seperti demikian kita harus apa namanya harus ada effort dari kita juga agar doa kita itu layak untuk dikabulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya yang dikutip di dalam Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia itu memakan makanan yang haram, minuman haram, kemudian pakaiannya juga haram, dan dia berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, "Bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya, sedangkan dirinya dipenuhi dengan hal-hal yang haram?" Karena itu, kita mengajak agar kita membersihkan diri kita, agar kita pantas untuk dikabulkan doa kita oleh Allah. Jamah yang, di, yang dihormati Demikian yang, yang dapat disampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh